lahir dari seorang anak tentara Kolonel Purnawirawan HM Yasin Limpo dan Ibu Nur Hayati Yasin Limpo. Beliau sosok politisi, sosok birokrat, dan anak Islam, anak Bugis Makassar. Hari ini akan kita berangkatkan bersama dan menyerahkan pada pemerintah untuk disemayamkan. Iksan berpesan pada saya saat kritis di Singapura, jangan perlihatkan saya air mata. Simpan kesedihanmu di dalam hatimu. Saya perlu energi dan semangatmu. Saya tidak akan kalah dengan kanker ini. Yang akan mengalahkan saya adalah ajal yang tak pernah bisa saya. Hari ini kami harus menangis. Baiklah, kau orang baik. Kau telah mencerminkan kebesaran keluarga. Kau mencerminkan kebesaran orang Bugis Makassar. Kau buktikan kata-katamu. Singkam metik kokon, kanan nunatik kokon. Kau telah membuktikan kau berani mengatakan sesuatu yang benar dimanapun, dan itu kau lakukan secara konsisten. Kau sosok yang selama ini tegar mengawal kebenaran-kebenaran berpihak pada rakyat. Kau telah berjasa di pemerintah Kabupaten Goa, dan hari ini seluruh teman sahabatmu, mereka yang telah bersentuhan dengan idealismemu, telah hadir mengantarmu ke tempat yang terakhir. Izinkan aku meneteskan air mata bersama semua yang lain. Kami cinta padamu, Iksan. Dan terima kasih yang terakhir kepada semuanya yang telah berjasa, mulai dari proses dia sakit. Kami bangga pada istrinya, Mami Vita. Kami bangga pada dua anaknya, Yapi Adnan, bersama Sansan, bersama Fali. Kami bangga mereka patut dicontoh mengawal bapak dan suaminya. Mereka patut dicontoh. Dan izinkan atas nama kita semua menyampaikan terima kasih.